Senin siang, Pahala Nainggolan, selaku Deputi Penjagaan KPK mendatangi gedung DPP Partai Golkar di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat, terkait kerjasama menuju partai berintegritas. Kedatangan Pahala juga disambut oleh Sekjen Golkar Idrus Marham. Idrus mendapat arahan langsung dari Setia Novanto untuk mewakili dirinya yang sedang menjalani perawatan. Menurut Pahala, KPK dan 10 partai nantinya akan bekerja sama, mulai dari hal praktikal sampai ke hal fundamental. Bahkan kita mendapatkan hal baru bahwa rasanya KPK boleh bersama 10 partai yang ada gitu untuk mencoba mengkaji hal-hal yang fundamental. Yang pertama tentang sistem pemilu, yang kedua tentang pendanaan, itu terkait juga dalam kerangka untuk pencegahan korupsi. Tak hanya Golkar, KPK juga mengadakan sosialisasi pencegahan korupsi ke Partai Solidaritas Indonesia yang baru menjajak dunia politik tanah air. Dalam pertemuan antara KPK dengan kader dan petinggi partai, diharapkan dapat menekan dan mencegah praktek korupsi yang banyak dilakukan oleh politisi saat menjabat. Pencegahan korupsinya memang membuat sistem sehingga orang tidak bisa korupsi, bukan karena ketakutan. Tujuan penindakan memang ketakutan, kalau pencegahan memang tidak bisa orang melakukan korupsi. Jadi kita bersama-sama parpol, karena parpol adalah yang memproduksi pimpinan-pimpinan politik. Ya. Senada dengan KPK, Ketua Partai Solidaritas Indonesia, Samar Amani juga akan membantu KPK dalam pencegahan korupsi. Proses ini dimulai dari rekrutmen calon legislatif yang dilakukan secara terbuka. Rekrutmen caleg ini terbuka agar kalau misalnya salah satu calon nanti terindikasi misalnya dia pernah melakukan korupsi, dia terindikasi misalnya pernah melakukan penyelewengan terhadap kewenangan, yang misalnya dia pernah menjadi pejabat negara dan lain sebagainya, nah itu kemudian bisa dilaporkan kepada kita gitu. Dalam sosialisasi pencegahan korupsi ini, KPK berharap PSI memiliki sistem kaderisasi yang kuat dan sistem integritas partai yang mengutamakan pencegahan anti korupsi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.